Halo guys, balik lagi di channel Gameplay Magic Chess Mas Eleh. Nah, kali ini Mas Eleh menggunakan Commander Link ya, Link skill 2 guys ya. Nah, di sini wah kita mendapatkan hero-hero Nature Spirit guys ya. Kita akan langsung naikkan aja ya 3 hero Nature Spirit ini. Oke, jadi di sini ada haircut juga ya. Ini kita pasangin aja terlebih dahulu, tidak apa-apa ya. Nanti kita bisa ke arah hypernya di siapa ini guys? Di Mia boleh ya, di Mia, di Hellcat juga boleh ya. Kalau Nature Spirit itu rada susah ya, soalnya dia akan lepas guys ya, lepas dari sinergi Nature Spirit ya. Kalau masuk ke ini Duel Ring ya. Oke, kita ambil revitalis aja dulu ya ini untuk pertahanan kita guys ya, yang ada di Duel Ring boleh ya, biar gak cepet mati, atau enggak kita pasang di Belerik juga boleh. Nah, di sini ada Mia ya, ada Mia, kita ambil dulu. Wah, ini langsung ada Los Pecados ya. Sebenarnya enak ya kalau kita langsung Los Pecados ya, tapi kita mau beda ya, kita mau refresh dulu ya dari Los Pecados guys ya. Ya, nanti kalau muncul terus ya kita ambil aja, guys. Lawannya adalah wah ini Saber ya. Sabernya sudah jadi Swordsman, guys. Waduh. Ini sih sama-sama harga 1 bot, tapi kayaknya kita kalah sinergi ya untuk harganya, guys. Wah, ini memberikan lawan kenikmatan tersendiri ini, guys ya. Malah kita yang kalah ini, guys. Aduh, gak masuk angin ini ya. Oke, gak masalah ya, ini gak masalah guys, baru kekalahan pertama ya. Nah, ini muncul lagi guys, kali ini Franco dan juga Layla ya. Ini apa gak ada yang bikin Los Pecados guys ya. Muncul terus ya. Oke, gak apa-apa, ini kita akan coba dulu seperti ini guys. Masih di Hellcat ya. Siapa tahu nanti dapat Argus ya guys ya, Argus. Boleh ke WM juga ya. Hellcat lawan Franco. Wah, susah ini guys. Franco-nya dia harga 2 gold ya. Ini Hellcat kita belum jadi assassin juga guys. Susah ini ya. Wah, Layla-nya juga double di sana ya. Wah, susah guys. Kita harus kalah lagi ya. Kekalahan berturut-turut ya. 2 kali kekalahan berturut-turut. Apakah harus kita ambil ini ya lengkapnya guys? Kita coba ambil aja ya. Nah, di sini ada Mia, kita ambil dulu guys. Mia bintang 2. Oke, kita akan pasang Mia aja ya guys ya di Duel Ring. Hellcat-nya kita pasang 2 kali nggak pernah menang guys. Aduh. Oke, kita akan coba pasang di Los Pecados saja dulu ya. Karena ini nanti Nature Spirit juga paling nggak jadi ya. Soalnya Mia kita kan kita masukkan ke Duel Ring. Kita akan lihat dulu ya. Apakah ini kita bisa menghasilkan duit dari Los Pecados-nya. Nah, ini Mia harusnya menang ya. Ya artinya. Soalnya kan sudah bintang 2 ya. Dia juga punya Revitalis. Oke, menang guys ya. Soalnya tadi kalau Mia-nya masih bintang 1 juga susah guys ya masuk ke Duel Ring-nya. Oke, satu lagi. Bus. Nah, menang guys. Akhirnya ini kemenangan kita yang pertama dengan memasukkan Mia ke Duel Ring. Di Fatebox yang pertama, kita nomor 3 guys. Wah, ini ada Sklo, ada Arcer guys ya. Kristal Arcer ini. Oke, kita ambil Arcer aja. Berarti kita bisa ke arah Arcer guys ya, Arcer. Arcer nanti untuk lainnya itu bisa menyesuaikan ya. Bisa ke arah ini, Nature Spirit masih bisa ya, Arcer Nature Spirit atau Abyss juga masih bisa guys ini ya. Ini muncul hero Abyss. Ada Moskop, kita naikkan aja ya, kita langsung nambah slot untuk langsung mengaktifkan ketiga Arcer ya, 3 Arcer. Dan juga kita naikkan Hellcat untuk mengaktifkan kedua Abyss-nya guys. Berarti ini Arcer-nya kita pindah ke ini Layla. Kita jual aja dulu Belerik dan juga si Odora ya.
Kayaknya nggak jadi guys untuk natur spiritnya. Nah ini kita dapat makanan lagi ya, ini untuk si Harley. Oke lumayan ya, ini kita bisa nambah stack dari si Mia guys. Oke tinggal satu lagi, Harith sendirian. Apakah bisa menang kita guys? Yuk satu lagi. Wah dia sudah jadi legbon guys, Harithnya guys ya. Nambah lagi HP-nya. Legbon untuk di awal-awal itu kuat guys ya. Jadi hero combo legbon ya, sinergi legbon untuk awal-awal itu boleh guys ya, dijadikan combo awalan kita untuk nanti menjadikan combo yang lain. Nah di sini malah kita mendapatkan Blessing Gunner ya, Blessing Gunner dengan Crystal Archer. Oke bisa kita coba ya nih untuk Layla di duel ring. Soalnya Laylanya juga sudah jadi Gunner dan juga Archer juga guys. Nah ini kita dapat makanan lagi guys. Meskipun dia jadi legend ya creature-nya, tapi cuma bidang satu guys. Waduh dikeroyok guys ya. Wah lawan kita dapat totem emas guys, Augustus 3 ya. Wah dapat apa ini? Wah kita harus kalah ya. Nggak masalah guys ya, masih aman ini ya, masih aman. Archer-nya nggak ada yang bikin ya Archer ya, berarti kita ini fokus ke Archer aja terlebih dahulu ya. Ini mungkin kita bisa jadi ya, soalnya nggak ada yang bikin guys. Ada Argus. Oke. Aldous bintang 2 boleh ya ini ya. Waduh ini kita, wah nggak bisa guys. Yaudah ini kita jual aja dulu sih Elkat ya, untuk bisa nabung di 20 guys. Soalnya kalau enggak ini kita nggak dapat interest ya. Kita jual aja Martisnya juga, Hellcatnya juga kita jual. Kita ambil si Roger ke arah Gunner ya. Gunner masih mungkin, Archer Gunner juga masih mungkin guys. Oke di sini ada Husklaw, mantep guys ya. Kita dapat Husklaw untuk lifesteal kita ya. Jadi nanti bisa di ini, di si Layla dan juga di Mia, boleh banget. Oke, jangan lupa kita ambil one-one-nya ya. One-one kita ambil, nah one-one lagi. One-one-nya muncul ya. Moskop juga, bintang 2 guys. One-one bintang 2, Moskop bintang 2. Berarti, wah kita belum bisa nambah slot ya. Kalau nambah slot nanti duit kita berkurangnya banyak sekali. Oke, sama-sama menggunakan link 2. Tapi dia hypernya di Lancer guys ya. Hyper Lancer Astro. Nah, untungnya nih. Waduh, Laylanya baru keluar dari duel ring langsung disamper sama si Lancelot guys. Wah, ini nggak masuk angin ya, Lancelot ya. Wah, ini kalah lagi kita guys. Wah, kali ini kalah sama yang pakai link 2. Ini bisa bahaya ini ya. Nah di sini ada Argus lagi, kita ambil aja dulu Argusnya ya. Oke kita akan lihat Mianya masih ya, Mianya masih banyak guys. Mia Laylanya nih yang dikit guys, Laylanya tinggal dikit ya. Argusnya masih banyak juga guys. Oke berarti kita akan coba pakai ini ya, Moskop. Moskop masih berpeluang bintang 3. Jadi kita akan coba di Moskop guys ya. Moskop di duel ring. Nah ini Moskop muncul lagi ya, masih ada kesempatan bintang 3 Moskopnya. Gunner guys ya, ini banyak yang pingin Gunner soalnya ya. Layla kita susah bintang 3 ini guys. Wah ini yang menang siapa gak tahu ini, antara Moskop ya tadi guys. Oh Moskop guys yang menang, Moskop guys. Oke di sini ada Granger juga, kita ambil dulu. Kita berharap dapat Blessing Gunner lagi atau enggak Crystal ya, untuk ke arah 6 Archer 6 Gunner guys. Oke Roger bintang 2 tetapi tanpa Blessing. Mia juga tanpa Blessing. Oke di sini ada Iritel ya, Iritel ada. Nah ini Moskop, wah enggak Blessing. Oke Argus juga tanpa Blessing guys. Tapi kita punya double Moskop di sini ya. Oke, sebentar lagi Moskop bintang 3 guys ya. Berarti ini one-one kita naikkan aja menggantikan si Mia guys. Ini Roger kita jual aja. Ke arah Gunner-nya susah guys.
Banyak banget yang bikin gunner soalnya. Nah ini gunner lagi guys. Gunner Los Pegasus ya yang banyak sekarang guys. Oke, Moskov kita sudah keluar guys ya, sudah keluar. Wah, dikeroyok 3 guys ya. Wah, susah ini ya, susah guys. Main keroyok ya. Wah. Ini teman-temannya Moskov sudah hilang semua, tinggal Moskov sendirian. Oke, kita nambah slot langsung aja ya guys ya. Ini Dressler juga kurang guys, soalnya kita mau ke Archer ya. Ini juga oke guys ya, soalnya kan Mia boleh nanti Mia Dressler. Tapi ada jauh guys ya. Apalagi ini HP kita kan sekarat ini guys, tinggal seperempat ya, tinggal seperempat ini. Tinggal 27 apa 22 ini ya. Oke, di sini ada Argus lagi guys. Ah ini retail ya. Mia boleh Mia. Mia lagi guys. Yo satu lagi yo. Wah, retail yang muncul guys. Wah, ini berarti kita naikkan dulu satu hero. Franco boleh ya. Terus ini kita nambah slot aja ya. Ini nanti kalau enggak nambah slot kita susah guys. Soalnya kita baru di level 5 ya. Kita paksakan aja dulu ya. Nambahin slot. Ini kita juga jadi Los Pegados meskipun baru 2 ya. Jadi lumayan nanti kalau dapat 3 kill kita bisa nabung di 20. Waling ya, lawan kita adalah Link guys. Wah, Moskov lawannya Saber bintang 3 guys. Apakah bisa menang kali ini? Boom. Wah, menang guys kayaknya ya. Kayaknya menang guys, kayaknya sih. Menang guys. Oke, Mianya kurang 1 ya. Moskopnya ini masih kurang 3 lagi. Oke, nah ini ada Argus guys. Argus kita ambil. Moskov yo, Moskov. Waduh, Argus lagi guys. Argus lagi. Berarti akan kita ambil aja ya. Tapi setelah round ini aja guys, kita nabung dulu. Kali ini adalah WM ya, WM. Wah, lawannya Martis guys. Moskov di dalam lawan Martis. Yang di luar susah ini guys. Lawannya Jilong guys. Semoga aja Moskovnya menang ya. Lumayan guys. Kalau kalah susah ini guys. Wah, kalah guys. Waduh, berbahaya guys ini guys. Kita berapa ini? Tinggal 8 guys. Gak masuk angin ya. 8. Waduh, ya udah guys. Kita ambil dulu ya Argusnya. Oke, ini Mia guys, Mia dapat. Nah, ini akhirnya Mia bintang 3 guys. Mia bintang 3, kita naikkan aja ya Mianya ya, menggantikan retail. Kita masukkan ke duel ring ya ini ya. Kita kasih item si Mianya. Revitalis sama Husklo. Oke, di sini ada Argus juga guys. Berarti kita jual aja dulu si Wanwan ya. Untuk nabung di 20 gold. Supaya ini kita dapat interest ya. Kita soalnya ini berbahaya guys. Ini kondisi yang bikin harusnya panik guys ya. Harus panik guys. Tetapi ini masih harus tetap tenang ya. Nanti kalau kita panik beneran, wah, habis run ini bisa tusun guys ini. Belum ada yang kalah guys. Nah ada kristal Astro. Ada Astro juga ya kita ambil. Berarti ini kalau bisa kita harus bikin Astro guys. Harus bikin Astro, kita kasih ke Mia ya. Mia Astro ya. Harus bisa guys, kalau enggak susah ini. Oke, ada Iritel. Nah, ini ada Karina dan juga si Lunok guys. Berarti ini. Oke, kita naikkan Iritel dulu. Kita jual aja untuk Laylanya ya. Kita enggak perlu lagi Gunner, kita langsung buang saja. Kita ambil hero-hero ini ya. Oh ini kelebihan satu guys. Oh iya dapat kristal ya. Berarti kita naikkan dulu Aldous. Ini kristalnya jangan lupa di Mia ya. Ini untuk Archer-nya di Aldous dulu boleh guys. Oke, sekarang sudah aktif ya ini ya. Untuk Mia Astro. Oke, kristal sudah kita ambil. Nah ini nih. Yo yo yo. Waduh, dikeroyok guys. Wah berbahaya, untungnya untung guys, Mia sudah damage-nya sudah nggak masuk angin guys. Hampir guys, hampir satu lawan satu.
nggak kuat ya lawan Mia kita. Mantep, kita punya Hustlock, kita punya Crystal Astro. Oke, kali ini kita diselamatkan oleh Mia, guys. Oke, ada Karina juga, kita ambil dulu. Aldous nggak usah. Ini ada Martis ya. Ini ada Wanwan juga, kita pakai Martis saja ya. Kita nggak usah pakai Karina. Kita naikkan dulu retailnya untuk ambil si Martis. Martis kita naikkan, guys. Ini kita bisa aktifkan ketiga WM ya dengan naikkan si Franco. Nah, di sini kita jual aja Aldous langsung. Kita ambil yang Argus saja. Karina. Iya benar, Karinanya kita jual dulu. Nah, Argus bintang 3, retail bintang 2. Wah, double blessing, guys ya ini. Double blessing. Argusnya double blessing, guys, bintang 3, guys. Oke, Hanabi hilang dulu. Oke, Mia dari pojokan. Lawan kita adalah Natur, guys. Ini Natur. Wah, ini odoranya. Moshop-nya udah hilang, guys, karena sambar petir. Waduh, wan-wannya hilang. Argus jangan. Wah, iritelnya hilang, Argusnya hilang. Yo, satu lagi. Rata. Selamat, guys. Kita masih selamat. Wah, ini detik-detik yang sangat mendebar-debar ya. Menegangkan, guys. Soalnya ini kita kalah satu kali, kita pulang, guys. Kita harus win streak ini ya, nggak boleh kalah satu kali pun ini. Oke, kita ambil Hellcat untuk ke arah Abyss. Nah, ini Moskop satu lagi, yuk. Wah, Hellcat, guys, yang muncul Moskopnya. Nggak muncul, guys. Kita naikkan dulu ini si Iritel ya. Iritel dengan blessing ini kita bisa ke arah 6 Astro juga, guys. Ini karena Argusnya double blessing WM juga ya, berarti kita naikkan dulu si Hellcat untuk mengaktifkan ke 4 Abyss ya, biar attack speed dari Argus Moskop itu lebih cepat, guys ya. Oke, di sini Lunok ya yang ketangkep. Lunok. Oke, Lunok hilang. Waduh, Odette-nya, guys, nyanyi. Aduh, rata, guys. Argus yuk. Waduh, Argusnya hilang. Waduh, satu lawan tiga. Satu lawan tiga. Odette-nya, Odette-nya hilang, guys. Waduh, sekarat, sekarat. Wah. Untung, guys, Harith-nya hilang, guys, ya. Gak masuk angin, guys. Mia pojokan, guys, ya. Gak masuk angin ini, menyelamatkan kita lagi dan lagi, guys. Nah, ini kita sudah sampai di Fatebox. Tambah slot ya. Tambah slot. Oh, udah tadi ya, berarti kita ambil Rose God Meteor aja. Oke, untuk Mia ya, Mia boleh. Tadi kan item satunya itu Revitalis ya, Revitalis. Nanti akan kita ganti dengan ini aja, Rose God Meteor. Oke, di sini oke, masih aman, guys ya. Lawan-lawannya juga pada sekarat. Oke, Jilong kita ambil dulu untuk ke WM juga bisa ya. WM Kadia masih mungkin juga. Ini ada, nah, Martis. Karina, Lancelot boleh ya kita ambil. Ini ke 6 Astro masih mungkin ya. Tapi kita harus ke 6 Arser terlebih dahulu, guys ya. Harus ini. Tetapi masalahnya ini si Kari nggak muncul, guys. Si Kari ayam nggak muncul. Si Hanabi juga belum muncul, guys ya. Lawan kita Make Era Gunner, guys. Untung Laylanya kena, guys. Ini Laylanya kena. Oke, ulti. Nah. Mianya ulti, guys. Ini Patrick yang berbahaya, Patrick. Patricknya dikeroyok, guys. Menang, guys ya. Menang. Hidup lagi Patricknya. Mati lagi, guys. Tinggal Claude. Akhirnya menang lagi. Nah, ini ya dia yang banyak bicara tadi ya, ini ya lawan kita ini, guys. Oke, akhirnya kita kalahkan juga ya. Oke, di sini wah. Kita bisa nambah slot aja ya. Nambah slot. Terus kita naikkan siapa ini, guys? Iritel ya. Ini yang bintang 2 cuma retail, guys. Kalau kita naikkan hero-hero Astro juga kurang, guys ya. Soalnya juga masih mutimut. Jadi 6 juga enggak ya. Lunok. Lunok boleh kita ambil berarti ya, Lunoknya. Ini kita pakai Martis aja ya, pakai Martis.
Pilihannya nanti lainnya boleh ke siapa saja boleh guys. Perangkonya ditarik guys. Oke, Karina kita juga tarik juga. Oke, pojokan. Lencelotnya ini berbahaya guys. Waduh, berbahaya. Argus jangan mati dulu guys, dikeroyok dua guys. Ah, akhirnya lundok. Lencelotnya hilang guys ya. Kuncinya di situ guys. Lencelotnya hilang, kita menang guys. Wah, ini guys, tinggal 8 soalnya HP kita ya. Wah, ini 6 jantung guys ya. One. Oke, di sini habis ya. Oke, Martis bintang 2, Irite lagi. Ini Jilongnya guys, Jilongnya ini kita jual enggak nih guys? Kita pakai Jilong atau pakai Franco? Pakai Martis aja ya. Kita jual aja Franco-nya. Jilongnya masih kita simpan dulu ya. Ini kayaknya ke 6 WM belum bisa ya. Ke 6 WM belum bisa. Ini mending kita ke 6 Astro ya kalau bisa guys. Ke 6 Astro. Kristalnya adalah Abyss guys ya, Abyss. Ya, berarti kita ambil kristal Abyss dan juga dominan es ya. Berarti Mia Abyss boleh nih, Mia Abyss 6 ya, 6 Abyss bisa guys. Wah, ini Jilongnya guys ya. Jilongnya bisa bintang 2 nih guys, tapi kita harus nambah slot ya untuk mengaktifkan ke 6 Abyss. Ini kita ambil apa ini ya? Kalau Insanity ini Marcernya bisa semua, tapi ini Mianya kan jadi habis ya. Kita ambil yang korpo aja guys. Moskop kita juga sudah bintang 3, Argus kita juga sudah bintang 3, berarti oke, kita ambil yang kiri yang korup. Dan di sini Mia kita jadikan Abyss ya. Jangan wan-wan ya, Mia saja karena Mia ada di dalam sini. Ini Mia OTW jadi Titan guys ya. Mau gede nih guys. Oke, di sini Argus ya. 1 lawan 1 dengan Mia ini. WM guys ya. Ini kalau nggak jadi Astro kita kalah pasti guys ya, masih Argus. Nah, untungnya kita jadi Astro ya untuk Mianya guys. Jadi kita bisa menang guys ya. Kita masih selamat. Dan lawan kita yang pulang guys. Oke, mantap. Ini Jilong kita jual aja. Mending kita ambil si Wanwan aja. Wanwan bentar lagi bintang 3 guys ini guys ya. Nah, di sini si Alice kita dapat ya. Alice bintang 2. Apakah blessing? Ternyata enggak. Oke, ini wah, Karinya enggak muncul-muncul guys. Karinya enggak muncul-muncul ya. Untungnya ini Abyss-nya udah jadi 6. Kalau enggak ya susah guys. Kita susah menang. Ini seumpama kita enggak dapat Arcer ya, mending kita nanti ke arah Astro aja. Nama Astro boleh ya. Nanti hypernya di Irithel dan juga di Mia ya. Oke, kita naikkan si Wanwan aja. Wanwan double Wanwan guys. Make era Gunner lagi. Oke, Laylanya keciduk lagi. Oke, gak kesentuh guys. Mia kita gak kesentuh di pojokan. Argusnya juga guys. Satu versus satu kampung gak mati guys. Wah, ini Moskopnya juga gak masuk angin guys ya. Oke, pulang lagi. Ini tinggal satu guys. Oh, tinggal dua lawan yang tersisa guys. Kita coba cari lagi. Irithel bintang 3 yo. Wah, nggak ada, adanya Lunok. Nah, akhirnya Kari guys, Kari muncul. Kita naikkan langsung Kari. Di sini kita ambil proyektil ya. Soalnya kan lawan kita Gunner guys ya, Gunner di pojok ke pojokan. Jadi semakin jauh malah dia semakin sakit guys, damage-nya guys. Nah, di sini kita jual dulu sih Lunok ya. Lunok kita jual satu untuk ambil Kari. Nanti one-one-nya juga kita ambil guys ya. One-one-nya ini kalau kita ambil berarti kurang satu lagi. Ini kalau udah bintang 3 jaminan menang guys ya, one-one-nya guys. Oke. Lencelot. Waduh, Mianya hilang. Berbahaya, tapi Moskopnya guys gak masuk angin guys ya. Menang guys. Apakah double kill? Apakah double kill guys ini ya? Double kill guys ya dengan ini ya, kita menang dengan
Link 2 ya, Hyperdimia guys ya, Hyperdimia mode Titan ini guys. Dengan si combo sinergi 6 Arcer, 6 Abyss guys ya, 3 Astro, 3 WM.